Ada yang mau sepeda? Saya kira enggak ada yang mau gitu. Ya Pak maju. Ya maju. Ya, maju ini. Yang saya tunjuk saja maju. Coba dikenalkan. Dikenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Khairul Amri Manurung, Dai Desa Madani Permusi yang ditugaskan di Desa Erjoman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ustaz Khairul. Siap, Pak. Ustaz Khairul. Pertanyaannya apa ya? Nama ikan gampang banget. Sebutkan tadi saya menyinggung Afrika. Sebutkan satu saja negara di Afrika. Negara Afrika. Negara di Afrika. Satu saja. Negara Afrika, Pak Presiden. Iya, iya. Afrika negara, Pak Presiden. Negara, satu negara di benua Afrika. Banyak sekali negara di benua Afrika itu, satu saja. Afrika Selatan. Iya, betul, udah. Afrika Selatan, betul. Yang ini kadang-kadang meskipun beliau ini dai, kadang-kadang masuk ke sini semuanya, di sini hilang semuanya. Tadi yang dimaksud Afrika Selatan, betul. Siap. Yeah. Saya enggak bawa sepeda, tapi besok insya Allah sudah sampai ke sini. Pak Presiden minta foto. Udah, sudah dapat sepeda, dapat foto lagi. Dicatat dulu namanya, besok sepedanya biar sampai. Eh udah satu lagi, sebentar. Ya ibu-ibu satu ya. Silakan dikenalkan dulu. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sobaria dari Jawa Barat, Garut. Garut. Tadi ibu siapa? Dengan Sinta Sobaria. Dengan Mbak Sinta. Okay.
Pertanyaannya, saya mah yang bingung saya ini, saya tanyakan apa sebentar. Apa? Bentar. Ibu kota baru namanya? Ibu kota baru Indonesia namanya? Ibu kota baru Indonesia namanya? Ibu kota baru Indonesia namanya? Ibu kota baru? Ibu kota. Bukan ibu kota Garut, ibu kota yang baru dari negara kita Indonesia yang sedang dibangun. Ibu Rosita, Ibu Rosita. Ibu siapa? Ustadana. Bapak Ustadana, Ibu Ustad. Ustadara. Ibu Tara, Ibu apa sih? Ibu Nusantara. Ibu Nusantara. Masih bapaknya. Enggak gini. Sekali lagi kalau di sana bisa, tapi begitu sudah ke panggung itu hilang semua. Saya juga sering mengalami. Ibu Nusantara. Iya betul. Ibu kota Nusantara, betul. Ya, udah. Ya. Udah, saya kira sudah. Udah dua. Udah satu lagi, dijawab. Sebentar. Harus bisa jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Yang kesini harus bisa jauh di mata, dekat di hati. Ya, dari Papua. Dari mana Ustaz? Ya, perkenalkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamka Yelipele. Hamka Yelipele. Hamka. Hamka Yelipele. Hamka Yelipele. Dari Papua Pegunungan. Ya. Papua Pegunungan di mana? Di Wamena, di Nduga? Siap, di Wamena. Di Wamena, ya. Saya pernah ke sana 4 kali, Wamena. Langsung dijawab, Ustadz. Jauh di mata, dekat di hati. Pak Jokowi. Insinyur Joko Widodo. Bukan itu, bukan itu. Jauh di mata, dekat di hati. Pak Jokowi. Tetap jawabannya sama, Pak. Ejit. Ya, menurut Ustadz mungkin benar, tapi yang saya inginkan bukan itu. Tapi enggak apa-apa. Saya beri sepeda, udah. Minta foto.
Tapi HP saya ketinggalan. Salah.